Sementara itu, judi sabung ayam di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan kian marak dan sangat meresahkan masyarakat. Polisi pun menggerebek lokasi judi sabung ayam yang beromset puluhan juta rupiah per hari. Jajaran Polres Oki menggerebek sebuah lokasi di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang biasa digunakan warga sebagai arena judi sabung ayam. Dari penggerebekan itu, polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan pemilik gelanggang berikut barang bukti berupa 2 ekor ayam serta sejumlah uang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku jika arena judi sabung ayam sudah menjadi mata pencariannya. Dalam sehari, mampu menghasilkan uang hingga 10 juta rupiah. Alhamdulillah kami pada saat kemarin melakukan penggerebekan, rekan-rekan kita Macan Komering mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat karena memang mereka sudah lama menghendaki bahwa judi ini sangat meresahkan dan kalau bisa dibubarkan. Pelaku dijerat pasal KUHP tentang perjudian dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.